lari hari ini. Tapi karena kehabisan waktu, aku harus nginap di hotel Sandman. Hotelnya kecil sekali dan desanya juga kecil sekali nih. Benar-benar kampung. Kampung. Sekarang jam 9.30 malam, masih ada matahari. Kampung sekali, bro. Itu ku parkir truckku di sana tuh. Ini jalanan ini highway 1 yang menghubungkan dari ujung ke ujungnya Kanada. Ini pegunungannya di sini sepi sekali, bro. Karena aku bangun jam 2, terus start jalan lagi, start driving lagi jam 3 pagi lah. Nanti kalau sampai di Calgary sekitar jam, kalau berangkat jam 3, kita sampai jam 12-an lah, sekitar lagi 900 km. Tapi aku masih berpikir, bro, berani gak aku jalan pagi-pagi gak ada orang. Tapi gimana, nanti aja kalau perasaan feelingnya bagus, aku jalan jam 3 biar agak early di Calgary nanti. Ayo kita masuk ke hotel yuk, kita lihat suasana kamar aku. Kecil banget, bro. Nggak pernah aku lihat dapat hotel sekecil ini dulunya. Tapi karena kehabisan waktu sih, seharusnya aku tidur di Edmonton. Kuncinya pun kunci besi kayak gini, nggak kartu. Biasanya sih kan kalau kartu kan kuncinya besi. Udah lama sekali kayaknya hotel nih. Ini khusus hotel untuk orang traveling, bro. Tuh kan kayak kos-kosan, bro. Tuh, ini peralatan aku, perbekalan aku. Tempat tidur, kamar mandi, udah, kecil banget. Aku lanjutin tidur dulu, semoga bisa bangun jam 2 nanti. Kita lanjutkan perjalanan ke Calgary selama 900 km-an, sekitar 9 jaman lah, 9-10 jaman. Karena jalanan berliku-liku kan, apa namanya, gunung. Jadi ya memperlambat sih, nggak bisa kita lari 100 kan. Kalau gunung kelok-kelok gitu nanti kita ke jurang lagi. Akhirnya aku bangun jam 4, bro. Sekitar 3.45. Nggak kuat, aku cuma 4 jam tidur aja. Jadi aku tidur lagi. Sekarang lanjutin ke Calgary. Aku siap-siap dulu. Sudah sedikit terang juga sih di luar tuh. Ini jam 4 pagi, bro. Udah terang gitu. Tapi kabut kayaknya. Semua sudah siap, termasuk kopi. Sudah ambil semua barang-barang yang kita punya biar nggak ketinggalan di sini. Ayo kita rock and roll. Sudah semua. Lauknya lorong, lauknya ganja aja, lorong kaget nih. Ada sampah pula, kayak di kapal pesiar aja. Kayak gini. Orang lorong sampah. Oh, akhirnya dapat tidur cuma jam 4 jam, bro. Tapi nanti di jalan kalau ngantuk saya tidur lagi. Good morning. How are you? I'm good. From Brower. Okay. Ntar dulu ya. Yeah. Just need to
Return the key and rock and roll again. Okay, have a good day. Sorry. Kabut bro. Kabut. Tuh lampu apa lagi nyala tuh. Secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, 'cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my.
my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. We're way too evolved now.
Nah, gimana bro pemandangan tadi? Bagus ya? Jalanan ada gunungnya, ada gunung yang selimuti es. Tapi pagi-pagi tadi kabut tuh. Saya ngisi solar dulu ya. Nah, nanti kita lanjutin. Oke. Ini supply-nya bro, jadi dia connected nih berdua nih. Untuk ngisi kanan kiri kan. Connected dia berdua nih. Kalau kita pakai nomor 3, jadi supply-nya nomor 3 juga itu. Isi sekitar 200 saja. Oke lah bro, saya mau lanjutin perjalanan dulu. Sekitar lagi 600-an lah, 600 ke 700 km lagi. Saya akan sampai di Brouwer, di Calgary. Nanti kita lanjutin lagi di video-video berikutnya. Cheers!